Okay, dalam kita merawat pesakit, kerasukan dan jin berdialog, ada jin yang mengaku Islam, ada jin yang kafir. Okay, kalau jin Islam, sebenarnya yang lebih sukar adalah jin Islam. Sebab dia dah memang Islam, dia dah memang tahu Al-Quran, dia dah tahu hukum, cuma dia ingkar dengan hukum. Cuma kita kena berdakwah kepada dia. Kalau kamu dah memang Islam, maka kamu kembali kepada ajaran Islam. Okay, itu satu. Kalau jin kafir, kita kena berdakwah kepada dia, menyeru dia untuk masuk agama Islam. Tadi ayat syahidah Allah tadi, innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang benar. Aku mengajak kamu, aku berdakwah kepada kamu, menasihati kamu agar kamu bertaubat dan kembali memeluk agama Islam. Tapi aku tak paksa kamu. Agama Islam ni bukan agama yang memaksa. Cuma aku bagi kamu nasihat, kalau kamu nak selamat dunia akhirat, kamu kena masuk agama Islam. Kalau kamu nak kekal dengan Buddha, kamu nak kekal dengan Kristian, nanti bila hujung-hujung akhirat nanti, dunia nanti, kamu tetap akan masuk neraka. Aku ni nak tolong kamu, aku ni nak bagi nasihat kat kamu. Kita nak berdakwah tu, kita nak berdialog tu, aku nak tolong kamu ni, aku nak bantu kamu. Kamu, kalau kamu rasa kamu tak mahu dibantu, tak apa, aku tak paksa kamu masuk Islam, tapi kamu kena tinggalkan sakit ni. Cuma ikrar tadi tu nak bagi dia ingat perjanjian dia. Biasanya ikrar hanya akan kita buat bila dia dah masuk Islam ataupun dia memang Islam. Okay, kalau jin tu memang dah Islam, okay, selepas dia bersyahadah masuk Islam, okay, sebelum aku keluar, sebelum kamu keluar daripada tubuh badan pesakit ni, aku nak buat perjanjian dengan kamu, aku nak ikrar kamu. Okay, wallahi wa billahi wa tallahi, sesungguhnya wahai makhluk jin, kamu kena keluar daripada tubuh pesakit si fulan bin si fulan ni, dan kamu berjanji dan aku berjanji tidak akan masuk lagi ke dalam tubuh badan dia. Okey, biasanya ikrar ni spontan dia, kadang bila nak ajar ni dia jadi terlupa sikit pula. Wallahi wa billahi wa tallahi, ya maksara jin, aku berjanji untuk keluar daripada tubuh badan pesakit ni. Aku juga berjanji untuk keluar daripada seluruh keluarga dia, seluruh keturunan dia. Ya maksara jin, dan aku berjanji untuk tidak masuk lagi ke dalam tubuh badan dia, ahli keluarga dia, seluruh keturunan dia, dan juga mana-mana manusia lain. Sekiranya kamu ingkar dengan perjanjian ini, kamu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh para nabi dan seluruh umat Islam. Wallahi wa billahi wa tallahi, aku akan azab sekarang, kamu boleh keluar. Ini lebih kepada kita bagi dia ikrar. Sebab bila kita sebut doa, kadang-kadang orang baca dalam keadaan yang agak santai, tapi mana-mana pun bila kita sebut ikrar, dia akan jadi tegas, keras niat dia. Dan bila kita ikrar juga, ikrar ni tak akan nampak kesan pada hari ini. Pada hari ini dia mungkin dah bertaubat, dia keluar, tapi berkemungkinan jin masuk lagi. So minggu depan buat rawatan susulan, kalau ada lagi, kita memperingatkan yang balik, eh, kan minggu lepas kau dah berikrar, kau dah berjanji nak keluar dan tak nak masuk lagi, kenapa sekarang kau degil? Kenapa kau sekarang ingkar janji kau? Kau tak ingat ke janji kau untuk menerima laknat Allah, laknat Nabi, laknat mereka? So bertaubat, jangan buat lagi. Itu peringatan dia kita. Okay?